Pesawat tempur B-2 Spirit adalah pesawat pengebom siluman jarak jauh yang dimiliki oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat ini merupakan pesawat pengebom multiperan yang mampu membawa senjata konvensional dan nuklir. Pesawat ini memiliki teknologi halimunan untuk menghindari sistem pertahanan udara musuh. Memiliki jangkauan tanpa pengisian bahan bakar sekitar 6.000 mil laut atau 9.600 km. Memiliki dua pilot. Seorang pilot di kursi kiri dan komandan di sisi kanan. Memiliki dua internal base untuk 50.000 lb of ordnance. Memiliki hanggar portable yang dikontrol lingkungan yang disebut B-2 Shelter Systems. Pesawat tempur B-2 Spirit pertama kali dipamerkan di depan publik pada tanggal 22 November 1988, sementara penerbangan pertamanya dilakukan pada tanggal 17 Juli 1989. B-2 Spirit merupakan pesawat termahal di dunia karena biaya produksi per unitnya mencapai 2 miliar dolar. Pesawat siluman ini merupakan perpaduan antara daya jelajah terjauh, kapasitas angkut persenjataan terbesar, dan teknologi siluman yang tak tertandingi oleh kekuatan militer udara manapun. Tanpa pengisian ulang bahan bakar, B-2 Spirit mampu menempuh penerbangan sejauh 6.000 mil laut, dan dengan satu kali isi ulang bahan bakar di udara, pesawat ini bisa menempuh jarak 10.000 mil laut. Dengan kapasitas angkut 20 ton persenjataan konvensional maupun nuklir dan mengirimkannya pada kondisi cuaca yang tepat. Sebagai pesawat pengebom strategis yang sulit dicari tandingannya, B-2 Spirit tentu saja memiliki harga yang sangat mahal, bahkan menjadi pesawat militer dengan harga yang paling mahal yang pernah ada dalam sejarah penerbangan militer. Situs www.time.com menginformasikan bahwa harga satu unit B-2 Spirit adalah sebesar 2,4 miliar dolar. Biaya operasional dan perawatannya pun tidak kalah mahal. Untuk satu jam penerbangan, pesawat ini membutuhkan perawatan selama 124 jam. Pesawat B-2 Spirit memiliki persenjataan berupa dua internal base for 50.000 lb atau 22.700 kg of ordnance, 8.500 lb class bombs mounted on bomb rack assembly, 36.750 lb CBU class bombs on rack, 16.2000 lb class weapons mounted on rotary launcher assembly, 16B61 or B83 nuclear weapons on RLA. Menurut Anda, adakah pesawat tempur di dunia ini yang mampu menandingi pesawat tempur B-2 Spirit buatan Amerika Serikat tersebut? Tulis jawaban Anda pada kolom komentar.